Video dua bandit, terekam kamera CCTV, mencuri motor di area parkir minimarket di kota Surabaya, viral di media sosial. Sebelum menggasak sebuah motor, kedua pelaku datang ke area parkir, mengendarai motor warna merah. Keduanya membagi tugas, satu orang sebagai eksekutor pencurian tersebut, sedangkan pelaku lainnya bertugas sebagai joki motor sarana aksi. Penelusuran tribunjatim.com, pencurian tersebut terjadi di sebuah minimarket UMKM yang berlokasi di Jalan Wisma Lidah Kulon, Lakar Santri, Surabaya, pada Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021 sore. Kasir minimarket M. Yusuf, 22 tahun, membenarkan insiden pencurian motor yang terekam CCTV tersebut terjadi di area parkir minimarket tempatnya bekerja sekitar pukul 18 waktu setempat. Motor Honda Beat yang dicuri oleh komplotan pelaku merupakan milik salah seorang pengunjung minimarket. Pemuda itu menerangkan, sebelum kedua komplotan itu membawa kabur motor di area parkir tersebut, si pelaku yang diduga remaja itu sempat masuk ke area dalam minimarket untuk memantau situasi. Korban atau pemilik motor, Fia, membenarkan insiden pencurian motor tersebut menimpa dirinya. Ia sudah melaporkan insiden tersebut ke kepolisian setempat dan berharap pelaku segera ditangkap. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Lakar Santri Polrestabes Surabaya, Ibtu Suwono, membenarkan adanya laporan atas tindakan kriminalitas pencurian motor itu dari pihak korban. Kini, pihaknya masih melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengusut tindak kejahatan tersebut. Assalamualaikum Mas, dengan Mas siapa ini? Mas Yusuf. Yusuf siapa? Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf. Mas, izin boleh informasinya hari Senin pekan lalu ada insiden pencurian Mas ya? Iya. Ada kan. Mas itu apa Mas? Peda motor atau? Peda motor Beat putih. Peda motor Beat putih ya. Beat putih. Itu milik karyawan sini atau pengunjung? Milik pengunjung. Pengunjung. Langganan sini. Langganan sini ya. Ibu-ibu atau ibu, cowok? Keluarga. Keluarga suami ya? Istri, suami ya? Istri. Oh, oke. Okay. Itu satu motor aja yang hilang Mas? Satu motor aja. Mas, itu ketika diidentifikasi melalui CCTV itu pelakunya berapa orang? Dua orang. Dewasa, yang satu anak kecil. Mas, kalau dilihat secara detail kan CCTV-nya viral gitu. Ya, itu durasinya berapa menit Mas? Dia mengeksekusi kemudian bawa motor itu. Berapa detik itu kira-kira? Dua menit, kurang dua.